Okey, untuk penggunaan pertama kali, kita akan melalui satu proses yang dipanggil retinization. Ini dia. Apakah maksud retinization? Ia adalah proses untuk menyesuaikan kulit kita dengan retinol. Sebab ingat kan tadi saya cakap retinol ni mengandungi retinol asli berketulenan tinggi. Jadi kesannya agak kuat untuk kulit kita. Tapi ia masih tetap selamat. So jangan risau. Tapi kita akan diberi dalam suatu proses retinization ni, sebab dia nak membiasakan kulit kita dengan retinol, nak bagi kulit tu boleh terima retinol, boleh terima dan beri kesan yang sepatutnya. So kita akan dapat satu tracker dan juga kita akan dapat satu email daripada company untuk mengingatkan kita tentang jadual penggunaan retinol ni. So jangan risau, kita tak akan tersilap langkah lah. Okay, so ikut saja kata ikut saja kata beauty consultant juga, macam mana cara nak guna kan. So follow aja. Dan selepas 8 minggu kita akan dapat rasakan, kita boleh nampak kesan yang sangat ketara. Okay, untuk kali pertama dan kita nak pakai retinol ni kan, kita memang dah diajar untuk pakai sebesar sebiji kacang hijau sahaja. Kecil aja sebenarnya tau, sangat sikit. So cuba tengok banyak mana je sebenarnya. Lebih kurang banyak macam ni aja, okey? Sikit je. Apa tak? Sikit je. Jangan banyak sangat. Kalau kita rasa kita kalau kita sangat kering, sangat sensitif, cuba buat kurang lagi daripada ni. Saya advice macam tu. Kurangkan lagi kuantiti dia. Jangan banyak sangat. Sebab lagi banyak tak bermakna dia lagi cepat nampak result. No. Sebenarnya cara kita pakai skincare adalah pakai yang secukupnya. Okey, jangan pakai banyak dengan dengan tujuan cepat nampak hasil. Okey, so banyak ni saja sebesar sebiji kacang hijau. Kalau kata kulit kita sangat sensitif, kurangkan kuantiti dia. Okey, so kalau kita rasa kulit kali pertama kita akan pakai, kita akan dilute dengan facial milk ni. Minggu pertama, minggu kedua kita kena dilutekan dia lah. Maknanya kita kena buat kat tapak tangan kita dan kita campurkan dengan facial milk ni, mixkan dia, baru letak dekat wajah kita dan jangan gosok. Ratakan sahaja, dah cukup. Dan kalau rasa kering-kering sangat, kita boleh tambah dengan facial milk ni lah anytime kan. Tapi kalau rasa masih lagi kering, kena ingat tau, pelembap kena pakai. Pelembap tak boleh skip. Kalau rasa tetap kering walaupun dah pakai facial milk, dah pakai pelembap yang secukupnya, dah pakai intense moisturizing cream, siang-siang pun dah pakai sunscreen, semua dah buat. So kalau rasa masih juga tetap kering, itu yang kita kena tambahkan dengan sama ada facial oil, Youfinity facial oil, ataupun dengan nourishing oil, naturally nourishing oil. Sebab itu kalau anda tengok kan, bulan ni ada promo Clinical Solution sekali dengan naturally. Okay, ada sebab dia. Alright, sebab kalau kulit yang very sensitive kan, memang kena pakai naturally lah nak bagi rasa kurang. Dan saya juga nak ingatkan, kalau contoh kan, sebab dalam waktu retinization ni sepatutnya kita akan pakai seminggu sekali. Tapi andai kata kulit kita rasa sangat tak selesa, kita jangan pakai seminggu sekali. Kita cuba panjangkan gap dia. Mungkin kita cakap, okay, kali pertama pakai, mungkin kita rasa macam teruknya, rasa very dry skin kita. Kita rasa, kita sendiri tahu, betul tak? So, kita jangan minggu depannya, sebab kita kena gapkan dalam seminggu. Okay, seminggu-seminggu kan? Minggu pertama kita dah pakai, minggu kedua kita nak pakai lagi, tapi kita rasa macam kulit kita tak selesa sangat rasa. Jadi, apa kita boleh buat adalah, jangan stop, tapi kita panjangkan masa. Maknanya, kita tak pakai minggu depan, kita pakai minggu lagi satu. Okay, so itu cara dia. Kita panjangkan masa dia. Maknanya minggu ni pakai, minggu depan tak pakai, minggu lagi satu baru kita pakai lagi. Dan cuba kurangkan kuantiti dia. Alright, so itu cara dia. Tapi jangan berhenti. Sebab memang normal kalau kita rasa kulit kering, kalau kita rasa kulit kita sampai mengelupas, it's normal. Tapi kalau rasa macam sampai bengkak, merah semua tu, itu yang kita kena, sebab kita dah pakai kan, jadi mungkin kita kena tambahkan lagi lembapan. Okay, so tu cara. Dan saya nak pesan, jika kita dah pakai retinol ni,
kita pakai sunscreen. Sebaiknya pakai sunscreen. Kalau kulit kita memang sangat sensitif kan, sangat dry kan, tambahkan dengan sunscreen walaupun kita tak keluar rumah. Sebab kadang-kadang cahaya matahari tetap masuk kan melalui pintu pula. Tingkap, melalui tingkap kita kan. So that's why pakailah, sebab kita tak nak kulit kita rasa sangat tak selesa.